Alhamdulillah ala ni'amihi dhahirahu wal batina qadiman wa hadithan wa ashadu an la ilaha illallah wahdah la syarikala wa ashadu anna muhammada rasulullah allati la nabiya ba'dah amma ba'd. Faqalallahu ta'ala fil quranil karim a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil al ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idah talapat hadhil asnab fabi'u kaifa syi'tum al hadis. Hadirin ikhwatu iman, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah atas kudroh iroda serta inayah Allah subhanahu wa ta'ala. Satu tahun yang lalu kita bertemu di majelis ini dan juga di bulan Ramadan. Qadarullah kita dipertemukan kembali di majelis ini. Dan seperti biasa orang Banjaran mah nitah pintar ka ustad gitu. Sok aneh-aneh wae temana teh. Hari ini saya harus membahas masalah uang virtual, sementara uang manual WG teboga gitu. Ini bagaimana mau ngebahas virtual manual WG teboga gitu. Nah, oleh karena itu maka mudah-mudahan pertemuan kita di majelis ini di bulan Ramadan tentu bukan sekedar sharing ilmu, bukan saling berbagi pengetahuan, tetapi lebih jauh dari itu, maka ada sebuah tekad yang sama bahwa kajian kita itu untuk memperkuat ketersambungan mata rantai agar tidak hilang antara generasi lalu, generasi sekarang, dan generasi yang akan datang, sehingga apapun dan situasi serta kondisi yang seperti apapun yang kita hadapi, maka harapannya selalu nincak karena tapak dari para guru kita, orang tua kita, dan generasi yang akan datang tidak lepas dari rasa, usaha, dan suara yang sama. Marilah kita awali kajian ini dengan tahrirul mustalahat sebagai tradisi ulama Persis, yaitu penegasan istilah. Hal ini penting karena mohon maaf, terutama bagi generasi milenial, ada sebuah perang pemikiran menggunakan senjata yang paling ampuh, yaitu menggunakan konsep istilah. Kita terkadang latah, istilah ini indah didengar, lalu kita copas apa adanya tanpa kritik. Sehingga disadari atau tidak, maka pola pikir dan pola sikap kita berubah sesuai dengan istilah, karena dalam bahasa guru kita tidak ada istilah yang bebas nilai. Nah, tak terkecuali tentang istilah uang. Bagi saya pribadi, Bapak Ibu, belajar tentang uang baru 20 tahun. Kita akrab dengan uang, tetapi terkadang kita sendiri tidak paham uang itu apa. Maka bagi Anda calon orang tua, kalau dalam bahasa kami, anak kita jangan hanya pandai dicas sakunya dengan ini, tetapi cas juga otaknya tentang ini. Saya ulangi, jadi anak kita ke depan bukan hanya dicas sakunya dengan ini, tetapi cas juga otaknya dengan ini. Karena terkadang yang namanya benda ini, saya menyebutnya satanic finance, setan keuangan. Lebih sempit lagi, kita membicarakan satanic nominal, setan nominal. Karena terkadang gara-gara ini,
persahabatan menjadi retak. Gara-gara ini suami istri cerai. Gara-gara ini pula jihad jalan dakwah putur, gugur, date aya si duit. Nah, terkadang setelah ibadah malam saya ngobrol berdua Bapak Ibu dengan si dia. Tapi baheula mah ngobrolna anu gambarna patimura nyenak bedog gitu. Da teu gaduh nu sakarna hata mah gitu, Pak. Jadi terkadang gini, nice ya gitu. Gara-gara maneh maka orang bisa masuk surga, gara-gara maneh pula orang masuk neraka. Gara-gara maneh pula terjadi konflik antar teman. Jadi ini bisa menjadi pedang bermata dua. Dan sekali lagi, kita sering menggunakan ini, tetapi jarang diajarkan apa ini. Matak tok sok kukutu karari ya, Pak. Daletik. Lihat, Pak. Jadi nanti kita ke depan akan kita bahas satanic finance, setan keuangan ini. Tapi sekali lagi di Banjaran mah teh aya. Ieu mah di Wandung, you know Wandung, Bu, gitu. Ini berpengaruh terhadap status. Saat dompet ibu agak tebal, terlihat badannya ada getihna gitu. Tapi pada saat ieu ipis gitu, nah sepak. Bahkan, mohon maaf, ini juga menjadi ukuran kita berjihad. Saya nggak akan nanya ke Bapak, Ibu Palalinter, Pak. Kalau dilihat dari sisi nominal, uang terbesar berapa? Halo? Soekarno-Hatta, kan? Nah, kalau ada orang yang infak, yang satu infak Soekarno-Hatta, yang satu infak Patimura, mana yang lebih besar? Halo? Tuh, Pak, Palalinter ibu mah. Maka semua akan menjawab, orang yang terbesar infak itu pasti yang berem Soekarno-Hatta. Oke? Okay? Kenapa? Karena kita terjebak dengan setan nominal. Mari kita lihat sekarang keadaannya. Orang yang infak Patimura itu 100% harta kekayaannya karena teboga deui. Sementara yang menginfakkan 100.000 itu dari kekayaan 1 miliar. Berarti 0,000 sekian. Mana yang terbesar berarti infaknya? Yang Patimura. Maka ukuran infak kita terjebak dengan nominal. Padahal ukuran infak itu harusnya dari prosentase kekayaan. Matak begitu pas infak bu, nges na ibu maaf, asapang gede na 100.000. Dan ini membentuk opini kita. Makanya ngebangun masjid lila. Ngebangun pesantren lila. Karena terjebak oleh setan nominal. Ini sekali lagi, apa, anda-anda calon orang tua, maka bukan sekedar pandai mencas saku anak dengan ini, tapi cas juga ini dengan ini. Dan ini manusia langka di Indonesia, ahli ekonomi moneter terutama di jamiah. Terutama moneter internasional. Nanti bicara palas. Oke, okay? Kan teu ngerti gitu. Baheula mah keur SD. Enggak sih atuh nyeunan terus atuh ari rupiah lemah terhadap dolar kan gitu. Kapan pabrikna nu urang? Entos nyeunan terus gitu. Dulu kan gitu cara berpikirnya. Tong dibeja-beja asli ya, mumpung direkam ku YouTube. Yang kedua juga, nanti setiap jelang pemilu, itu pasti ada uang aspal asli tapi palsu. Gitu. Karena berapa jumlah uang yang beredar, menggambarkan produksi barang yang ada. Maka suatu saat ada uang yang beredar, tidak ada layan barang. Disebut sah asli karena dikeluarkan oleh BI. Tapi disebut palsu karena nomor serialnya sama. Pernah merhatikan nomor serial? Halo? Nah, karena uang tidak akan ada yang sama nomor serialnya.
berapa yang diedarkan. Itu yang saya katakan uang manual. Nah, uang manual saja kita belum akrab. Apalagi sekarang dibawa uang digital yang terkadang bahasa Perancis jirim nawai eueuh gitu. You know jirim? Itu bahasa Jerman. Nah, oleh karena itulah, maka yang pertama yang ingin ditegaskan yaitu kriteria uang dalam masyarakat modern. Naon sih ari nu sebut alduitu gitu. Pak alpulusu. Maka definisi yang ada itu tergantung kesepakatan. Maka secara umum yang disebut dengan uang dalam masyarakat modern itu didefinisikan dilihat dari fungsi. Nah, paling tidak yang namanya uang itu memiliki tiga fungsi utama. Yang pertama, uang sebagai alat tukar. Yang kedua, uang sebagai alat pengukur nilai. Yang ketiga, alat penimbun kekayaan atau penghimpun kekayaan. Ini kurang lebih yang namanya fungsi uang dalam masyarakat modern, sehingga menjadikan sesuatu itu dinilai sebagai uang atau bukan. Sambil contoh, ibu pernah melihat uang dengan gambar Soekarno keur ngaheujeun? Halo? Yang disebut dengan uang antik. Kenapa sekarang uang itu terkadang harganya jadi mahal? Karena yang dinilai sudah bukan fungsi yang ini, tetapi yang dinilai adalah keantikannya. Maka semakin tua sebuah uang yang diproduksi, maka terkadang umurnya itu menjadi mahal. Berarti yang dibelinya itu bukan fungsinya, tetapi terkadang nilai dibalik dari fungsinya, termasuk nilai keunikan. Paham, Bu? Nah, kalau saya nanya gini, ibu, ini berapa? Kata siapa? Lamun cek SIM kuring 10.000 kumaha? Ini contoh. Kalau saya menyatakan ini uang, boleh tidak? Siapa yang melarang? Halo? Nah. Duh, keker saum. Ini cara dit, dia mah ngawasnya tadi dicayan. Sakitu haus. Oke lah, saya ambil contoh ini, lihat. Kalau kita membeli barang, Pak, minimal kita tahu ada harga dasar sabaraha gitu. Ngajual bala-bala, pasti ada harga dasar kan? Sekarang kalau saya tanya, iya sabaraha modal nyeuna? Halo? Nah, Bapak Ibu, ieu teh bandrol harga. Kita tidak tahu 20.000 ini modalnya berapa, buah 5.000 modal nama. Berarti BI punya keuntungan 15.000. Pernahkah kita bertanya itu? Tidak. Ya, jadi sesuatu disebut uang itu tergantung siapa yang menyatakan. Maka saat masyarakat sepakat yang namanya uang teh beas, di barter jeung sendal sah jual beli. Karena yang disebut uang untuk itu, yang penting ada yang berfungsi sebagai alat tukar, yaitu yang disebut dengan uang barter. Jadi sekali lagi, nanti kita akan menentukan ari uang virtual sah atau tidak. Bagi masyarakat yang tidak akrab, bagi masyarakat yang belum masuk di dunia itu, uang virtual dianggap uang goib. Gitu. Di mana ti kayangan Sidratul Muntaha. Gitu. Nah, saya katakan tadi bujeng-bujeng uang virtual. Sekarang ibu menang dolar. Balanya kasih ibi. Bi meser bala-bala. Cek si ibi teh duitna nahona nu kitu. Bisa jadi dipicet. Nah, ini sekali lagi
penting saya sampaikan untuk mengukur satu alat transaksi atau yang dikenal dengan uang di Islam sah atau tidak. Baik tadi dalam wujud manual maupun virtual, itu tergantung siapa yang akan menjadi acuan. Kalau di Indonesia BI, di luar yang disebut ku BI berarti ilegal, hoax. Di dalam hadis, namina hadis Israiliyat gitu. Nah itu yang ingin ditegaskan, apa yang disebut dengan uang. Maka dalam masyarakat modern, uang itu ukurannya dilihat dari sisi fungsi yang disepakati, kurang lebih fungsinya ini. Nah maka dilihat dari sisi fungsi itulah kita mendapatkan gambaran yang namanya sistem pembayaran dan bentuk uang mengalami perkembangan. Yang pertama, di zaman Fir'aun perjaka, Fir'aun bebujangan, kita mengenal alat pembayaran yang disebut dengan uang barter. Itu yang paling tua. Jadi beli uyah kusenda, deal jadi. Hayang boga cengek kucoet, siga ibu hayang boga pulsa, teboga duit jual HP. Pulsa teh keur HP, lantaran tadi teu boga duit keur pulsa na jual we HP-na gitu. Ya, ya. Yang kedua, maju dalam perkembangannya uang komoditas. Jadi uang komoditas itu terutama bahan kebutuhan pokok. Dia selain tadi jadi barang sekaligus jadi alat tukar. Ari tadi barter mah bebas kunu mana wae. Tapi kalau uang komoditas itu dari tahun 9000 sampai 6000 sebelum Masehi, itu khusus yang disepakatinya adalah barang-barang kebutuhan pokok. Lamun orang mah sembako minus bukan sembako plus. Baru sepakat menang barter, menang jual beli kalau dengan itu. Misalkan sekarang kita mau beli beas. Kunaon ya di barterna? Ku endog gitu. Kumalamun kesendal tepayu. Itu contoh uang komoditas. Kemudian maju ke uang primitif. Uang primitif ini yang pertama menggunakan itu bangsa Mesir dan bangsa Mesopotamia, Irak. Kemudian maju pada mata uang emas dan dalam bentuk batangan. Itu di 2500 sebelum Masehi, itu bangsa India, juga Cina ikut terlibat. Tetapi waktu itu emas batangnya harus diukur heula. Di gram heula pamerek meser, mau beli emas batangnya diperlihatkan lalu ditimbang dulu berapa beratnya gitu. Nah kemudian masuk kepada uang logam di tahun 1000 sebelum Masehi. Ini juga Cina berperan di sini. Awalnya logam ini dalam bentuk tembaga kuningan. Masuk kemudian uang kulit, Cina juga berperan. Barulah masuk di abad Masehi itu uang kertas. Tapi yang disebut dengan uang kertas awal tetong dianggap bahan bakuna tina kertas, tina pelepah korma, tina serat bambu gitu. Nu disebut uang kertas awal itu. Nah barulah setelah tadi produksi kertas terutama Cina mendominasi, bahan baku mulai tadi diperhalus, dimoderankan, lahirlah yang disebut dengan uang kertas memang berbahan baku kertas. Nah maka seiring dengan kebutuhan hidup, ingin kemudahan transaksi, perkembangan tantangan, sampai akhirlah sampai di baheula mah zaman taikotok di Lebuan, sekarang masuk di era taikotok di Lebokan.
yaitu uang elektronik yang disebut e-money dan uang kripto atau yang disebut dengan uang digital. Nah, panitia pesenate uang kripto gitu. Maka saya penting menggambarkan ini, kenapa ada sistem dan jenis uang-uang semacam ini, itu pada dasarnya tergantung kesepakatan. Disebut nate konvensi. Agar tidak terjadi penyalahgunaan, dibuatlah konstitusi yang disebut dengan Undang-Undang Keuangan Perbankan. Dibuat Undang-Undang PPATK, yaitu masalah transaksi keuangan bisa dipakai kejahatan. Asalnya adalah konvensi, kesepakatan masyarakat, sah eta duit, jadi dipakai alat tukar. Barulah aspek kemudian masuk, aspek politik, pertimbangan ekonomi, maka uang yang asalnya sederhana kemudian menjadi rumit. Tak terkecuali dalam problem di uang elektronik dan uang digital. Contohnya nanti Bitcoin. Kemudian di e-money, GoPay. Itu kan? Nah, di kita punya OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yang bertanggung jawab untuk menyatakan sah atau tidaknya ditransaksi sebuah kelompok atau perorangan itu mengadakan transaksi keuangan. Jadi inilah latar belakang yang ingin disampaikan. Sekali lagi, dalam kesempatan yang terbatas, tentu ini juga dengan keterbatasan kemampuan dalam tadi masa kurun 20 tahun belajar uang tengarti-ngarti gitu. Maka mudah-mudahan apa yang disampaikan paling tidak memberikan mind mapping, peta kajian tema ini ada di mana. Maka kurang lebih ada dalam posisi ini, dan perlu ditegaskan apa bedanya uang elektronik dan uang digital. Ternyata berbeda gitu. Nah, secara umum saya menggambarkan, pertama, pembeda uang elektronik dengan uang kertas dan koin. Yaitu, pertama, bentuknya yang paling pokok. Jadi yang satu ada jirimnya, begitu. Jadi kembali kan, ini lihat. Jadi kalau uang konvensional, maka nilai yang tersimpan di dalam uang ini tertera intrinsik gitu kan, ada di sini. Maka ini menggambarkan nilainya. Tapi uang elektronik, nilai uang tersebut begitu, itu tidak selalu terlihat pada fisiknya. Maka dikeluarkan pada penerimaan dana dengan jumlah yang tidak kurang nilainya daripada nilai moneter yang dikeluarkan. Jadi nanti seperti ibu meser etol gitu. Kita beli etol di Indomaret misalkan. Begitu kita masuk kepada gerbang tol, kan tidak usah mengeluarkan lagi duit. Nah, pada saat kita bayar cukup dikeluarkan eta. Kan lain mayar ku kartu etolna. Tapi apa yang terkandung di dalamnya? Maka kita ketahui di dalamnya itu pada saat dicek ada saldo. Berapa saldonya? Cek saha bu eta duit di jerona. Seperti ibu meser pulsa. Beli pulsa elektrik, jual asup begitu aya di urang, naon dijual beli kenana? Kapan teu karasa bawa pahit pulsa teh gitu. Nah, maka ini juga mengalami seperti itu, perbedaan dari yang biasa menuju yang digital. Sementara dengan uang elektronik, maka perbedaan uang elektronik dengan uang kripto atau uang digital, maka perbedaannya dilihat dari teknologi dan otoritas yang mengatur. Jika uang elektronik, Pak, itu tidak bisa setiap orang itu melakukan. Bahasa kita itu tidak bisa memainkan. Karena tersentralistik
yaitu di bank sentral. Maka fisik apapun yang menentukan ini jadi berapa, maka itu ada pada bank sentral. Dan diatur oleh komputer itu yang tidak bisa diakses oleh siapa saja. Tapi uang kripto atau uang digital itu pada dasarnya tidak sentralistik, tetapi desentralistik, dan aturannya dibuat oleh komunitas masyarakat yang sepakat. Kalau sekarang kita hobi ya, oke, misalkan kita hobi pecinta binatang. Untuk melakukan transaksi binatang yang kita kelola, misalkan di antara kita sepakat, ngesoe mayarna engke mah urang kunaon ku kerang. Tapi kerangnya tidak dalam bentuk fisik. Dibuat dalam bentuk tadi digital di internet, teu kudu mamawa duitna, elektronik mah masih kena aya fisikan. Tak ieu mah geus teu kudu aya fisikna, mediumna oge. Maka sah, siapapun yang terlibat di uang itu, dia punya hak untuk memainkan. Nah itu contohnya Bitcoin. Jadi Bitcoin ini bukan uang elektronik, Bitcoin ini uang kripto atau uang digital. Karena siapapun yang terlibat, maka dia memiliki hak untuk akses terhadap aturan itu. Sementara yang elektronik, aturannya masih dipegang oleh otoritas. Hanya itu yang membedakan. Jadi selain teknologinya, kemudian juga siapa pihak yang punya kekuasaan, itu yang membedakan. Badenaro selaka generasi muda pernah melihat Bitcoin? Halo? Tapi mendengar sudah kan? Kalau Anda tidak mengenal, elehku ibu-ibu the power of mama. Pak, belum? Oke. Nanti kita adakan praktek bagaimana menambang Bitcoin. Itu belajar dengan rumus-rumus. Saya menyebutnya ngecerik gitu. Ngecerik Bitcoin gitu kan. Ya, ngecerik Bitcoin. Tapi hebatnya orang Banjaran teh. Nitah pinter ka ustad gitu. Ya, jadi ustadz di sanggana teh nyaho we sagala teh ba gitu. Bejeng-bejeng digital, kapan manual gitu boga tadi gitu. Sudah ya. Nah, sekarang mari kita lihat dalam tinjauan Islam. Seperti apa uang menurut Islam? Apakah ada uang Islami gitu? Atau uang syariah? Mohon maaf, ini kesempatan. Karena selama ini perbedaan versi semacam dengan HTI misalkan, atau gerakan dinar dirham, kita memiliki perbedaan cara melihat uang Islami atau tidak. Kalau mereka menyebut uang Islami itu semata-mata material fisikanya. Sampai saat diskusi di Jakarta, saya nyatakan, kata siapa dinar dirham itu uang Islami? Dinar itu made in Romawi, itu kependekan dari dinarius. Dinarius itu raja Romawi. Sama seperti ibu nyakuan anu gambarna George Washington gitu. Jadi itu buatan orang Kristen. Dinar itu kata siapa Islami? Yang kedua, dirham itu made in Majusi Persia, Zoroaster, penyembah api. Jadi yang disebut dengan Islami kalau semata-mata fisiknya, maka dinar dirham itu bukan uang Islam. Karena ternyata Islam tidak pernah memproduksi uang secara material fisika. Maka di zaman Umar bin Khattab, itu yang bisa dimodif, yang asalnya gambar dinarius, raja Romawi, dirobah stempelnya jadi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka uang dinar dirham menjadi barang langka. Ini menjawab kenapa zakat fitrah ku makanan, padahal uang ada. Betul, uang itu ada, tapi masih menjadi barang elit.
Kalau tidak penguasa, pengusaha yang punya. Nah, baru di zaman Muawiyah, karena dengan uang dinar itu tidak mudah didapat untuk kalangan masyarakat umum, dibuatlah pulus. Tari di urang mah pulus teh bahasa Arabna duit lepat. Al pulusu al duitu. Bukan pulus itu mata uang. Kalau dinar dari berbahan dasarnya emas, dirham perak, napulus dari tembaga. Sehingga sejak itulah masyarakat mulai memiliki yang namanya uang, karena pulus itu terjangkau oleh masyarakat. Nah, jadi dari situ kita mengambil beberapa petunjuk pada saat Quran membicarakan dahab wal fidoh. Apalagi tadi ayat yang saya bacakan menggambarkan adanya transaksi yang sudah biasa dilakukan, termasuk transaksi palas. Jadi palas sudah ada Bapak Ibu, sebelum Nabi itu diutus. Kemudian money changer sudah ada, yang populer namanya jihbiz. Money changer itu jihbiz. Saya ambil contoh, Nabi itu Muhammad, sebelum jadi Nabi dia eksportir, pedagang internasional, bukan perdagang jongkok bu. Senes jongkok di pasar Banjaran Nabi mah. Kan beliau itu pasti bertransaksi, misalkan dagang, terutama pasar festival kan. Itu pasar festival teh misalkan buka lapak samingguan, event di mana di Habsah. Pada saat Nabi menjual, maka dibeli oleh uang Ethiopia. Pada saat Nabi dapat uang Ethiopia, dibelikan di Mekah dan Malpayu. Nah, maka dibutuhkan ada tempat penukaran uang gitu. Itu sudah terjadi. Nah, maka dilihat dari sisi petunjuk bahasa Quran pakai adhab wal fidoh, kemudian hadis dan praktek yang digunakan, maka membanding dengan istilah yang digunakan dalam pengertian modern gitu. Seperti yang diungkap dalam kamus Maurid, maka seandainya istilah uang itu menggunakan bahasa mani, maka padanan bahasa Arabnya adalah ummalah dan naqad. Maka menurut Imam Ibnu Mandzur di dalam kitab Lisanul Arab, maka naqad secara bahasa berarti al-qabd. Naqad itu cash, tunai, menggenggam. Sebaliknya an-nasi'ah, tangguh, tempo atau kredit. Ini bahasa awal adanya naqdun. Yang kedua, naqdun juga berarti memisahkan dirham dan mengeluarkan yang palsu darinya. Sedangkan dirham itu adalah naqd, yaitu standar untuk mengukur nilai baik dan tidaknya sebuah barang. Maka dari situ kita mencoba mengambil beberapa penjelasan para ahli fikih. Konsep uang di dalam Islam maka pada dasarnya merujuk kepada istilah an-naqd. Dalam bahasa Ibnu Qudamah, maka naqd adalah saman, nilai barang atau harga. Sebaliknya arud, yaitu barang atau komoditas. Maka kata beliau, yaitu selain saman harta dalam berbagai jenis, dan saman adalah nilai harta dan modal pokok perdagangan. Kemudian saya cantumkan pula penjelasan ulama dari madhab lain, antara lain Ibnul Hammam dari madhab Al-Hanafi. Ia mengatakan, ketahuilah
bahwa harta itu terbagi kepada saman dan mabi atau barang. Maka setelah saya kumpulkan dari pandangan ulama fikih periode klasik sampai periode kontemporer. Oh, kontemporer. Naon kontemporer teh? Kiwari. Tapi lamun make bahasa kiwari, angerwe asa nyingkur di sisi gunung. Tapi ku kontemporer mah asa ke tengah kan gitu. Itu pengaruh bahasa teh gitu, istilah teh gitu. Asa naon jeung asa rada kitu we dada teh gitu. Nah, ada enggak di Banjaran yang mau fokus kajian ini? Nanti saya punya kitab dari yang klasik sampai modern, bahkan cover kitab nanti gambar duit we gitu. Juga nanti khusus ada kitab membahas tentang kartu kredit. Dan ini kekurangan kader, Bapak Ibu yang serius mengkaji ini. Ada yang tadi dari mulai 20 jilid, ada yang 4 jilid sampai 1 jilid. Cok, siapa yang mau serius, nanti akan aku titipkan bangsa dan negara kepadamu gitu. Ini kekurangan SDM nih. Mengkaji ini makanya cukup berat juga tugas Dewan Hizbah, apalagi ketika persoalan-persoalan baru itu berkembang. Siap ya? Nah, jadi dari semua karya yang pernah kami dalami, maka kami mencoba membuat semacam pemetaan kriteria uang menurut Islam. Maka dengan menelaah seluruh definisi uang secara mendalam yang disampaikan oleh ulama kita dari masa ke masa, akan kita dapati bahwa secara umum berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ulama itu tidak menjelaskan hakikat yang namanya uang, tetapi lebih kepada menjelaskan bagaimana praktek penggunaan uang. Kalau Bapak Ibu yang pernah belajar ilmu mantik, kriteria itu ada yang disebut dengan had, ada yang disebut dengan rosem. Nah, kriteria ini bukan menjelaskan mahwa alduitu gitu. Tapi bagaimana orang praktek, dari praktek itulah oh nukie duiteh itu. Nah, karena itulah maka saya ambil pernyataan antara lain dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang kurang lebih secara sederhana diterjemahkan seperti ini. Ketika ada pertanyaan, apakah syariat Islam menetapkan uang? Kira-kira begitu dalam majmu fatwa ini, terutama tentang dinar dirham. Beliau menjawab begini, dirham dan dinar tidak diketahui takrifnya, baik secara kodrati, yaitu material fisikal, maupun secara syar'i. Tetapi hal itu dikembalikan kepada urf, kepada adat dan istilah umum. Karena semula dinar dirham dibuat bukan sebagai tujuan pokok, melainkan sebagai standar pengukur nilai sesuatu yang digunakan mereka dalam bermuamalah. Nanti ke depan kita juga akan belajar latar belakang kenapa jadi ada mata uang kertas yang rentan harganya selalu jatuh. Pada saat masih berwujud emas, maka fluktuasi nilai tidak terlalu ekstrim. Maka uang kertas teh Bapak Ibu semula itu kuitansi kepemilikan emas. Lantaran teu mungkin emasna lamun ka ditu ka dia dibabawa, maka cukup semacam BPKB na kitu ieu teh asalna. Maka begitu beli sesuatu tinggal bikin ieu na ditulis. Berarti kekayaan saya sudah diambil, maka engke kantun dicairkeun. Ini awalnya begitu.
Nah, setelah uang dilepaskan dari emas, maka kertas angkleng-angklengan tidak punya pembanding pengukur nilai. Maka akhirnya melayang-layang jatuh. Suatu saat ibu, jangan bangga dengan ini. Ini akan menjadi tumpukan sampah kertas yang berbandrol nominal. Perlu bukti? Sambil contoh. Ibu, tahun 90-an, kalau kita beli bala-bala pakai uang Soekarno-Hatta, itu dapat sekumaha? Halo? Anggap pesa karung. Oke? Okay? Hari ini, beli dengan nominal yang sama, bala-balanya dapat sekumaha? Sakeresek. Pertanyaannya, apakah barang yang mahal atau uang yang murah? Jadi tidak ada barang yang mahal, Bapak Ibu. Sebetulnya uang yang menjadi murah. Suatu saat 100.000 teh kana bala-bala hijige teu payu. Itulah resiko. Uang lepas dari emas, maka tidak ada nilai dibalik dari sekedar nominal. Maka jangan salah, suatu saat miliaran uang ibu itu sampah. Mata tong sok ngukut nu kararieu mah. Runtah bae ieu teh. Hiji saat mah meuli bala-bala we teu bisa ku nu duit kieu. Paling eta teh 100.000, komo nu pati murah. Halo. Cek pati murah but kena saku tuh. Noelan, aya abdi diobrolkeun wae cenah keur teu butuh mah gitu. Da ya. Nah, maka kurang lebih inilah kesimpulan yang dapat saya ambil, dan juga ini menjadi pembahasan di Dewan Nisbah, terutama berkenaan dengan beberapa transaksi di abad modern. Kesimpulannya bahwa syariat Islam tidak menetapkan kriteria uang secara khusus. Jadi dinar dirham itu disebut islaminya bukan semata-mata dilihat dari sisi fisiknya. Dan tidak ada fisik uang itu islami dan tidak islami. Tetapi uang disebut islami jika bisa difungsikan untuk terciptanya kemaslahatan di dalam hidup. Makanya saya katakan ke orang HTI waktu diskusi, andai kata zaman Nabi, dolar sudah ada, dan dolar itu yang maslahat, maka Nabi pun pasti pakai dolar. Bisi pajarkan dinar mah islami, dolar mah kapiri, dan gitu. Itu tidak boleh. Cara berpikir itu tidak ada dalilnya dan bertentangan dengan fakta sejarah. Oleh karena itulah, maka secara sederhana, saya membuat semacam catatan. Pengertian uang dalam Islam, hakikatnya tidak berbeda dengan pengertian secara umum. Dilihat dari aspek peranan uang itu sendiri dalam masyarakat. Dan kriteria ini berlaku bagi uang manual dan uang digital. Berlaku dalam ragam kesepakatan masyarakat tingawitan uang barter zaman Firaun perjaka sampai kepada uang yang hari ini disebut uang modern, pada dasarnya kesimpulan umumnya adalah sama. Maka nanti yang membedakan tergantung kasusnya. Terutama di lapangan, bagi yang paham dalam dunia transaksi, maka akan mengalami perbedaan hukum yang disebut li amrin khorij atau faktor aridi. Maka dari ketentuan umum itu, kita cek prakteknya, Bapak Ibu. Jadi yang kemah penting bari demo. Langsung demo, aplikasinya langsung dibuka.
Ada tiga hukum yang bisa ditegaskan dalam pertemuan ini setelah melihat tadi kriteria, kemudian dalil-dalil yang berkenaan dengan emas perak dan praktek, maka status hukum e-money, uang elektronik, seperti BCA Plus gitu kan, Plus. Nah, kemudian juga ada apa? Bukan UPO, kalau di Telkomsel apa? OPPO ya, Bu. Ada OPPO di Telkomsel. Kemudian juga nanti ada di Bank Niaga, Bank Mandiri, banyaklah gitu. Itu namanya e-money. Bukan uang digital, itu uang elektronik. Nah, maka hukumnya dibolehkan selama disepakati oleh para pihak yang bertransaksi bahwa itu sebagai alat pembayaran yang sah. Contoh, di kalangan komunitas tertentu pakai duitna daun, maka sah. Daun-daun, daun digital. Gitu, Pak. Dua, terlarang ketika uang tersebut yang seharusnya sebagai alat tukar beralih fungsi jadi barang yang diperjualbelikan. Maka di situ terdapat riba. Terutama di riba padel. Sambil contoh sederhana ya, seperti bade lebaran nuker receh. Lihat, Bu. Sekarang ini uang kertas, pedah rek lebaran dituker jadi 18.000 receh. Apa yang membedakan antara uang ini dengan uang receh? Halo? Sama, dua-duanya rupiah. Yang membedakan bahan bakunya. Maka apabila barter 20.000 jadi 18.000 sekian, itu riba. Tidak boleh. Kenapa? Karena yang satu jadi alat tukar, yang satu beralih jadi barang. Maka uang kertas jadi mabi, jadi barang. Itu haram. Tapi yang satu dolar, yang satu rupiah, dua-duanya masih berlaku alat tukar, tapi beda mata uang, disebut nafalas itu. Nah, maka uang digital atau uang elektronik selama tidak berubah fungsi sebagai alat transaksi pembayaran, maka hukumnya boleh. Tapi kalau yang satu sudah menjadi barang, maka penggunaannya itu terlarang. Nanti generasi baru muda-mudi kita juga belajar tentang PayPal gitu kan. Pernah dengar PayPal? Lain apel. Abang ini Ramadan yang kena apel wae. Nah, jadi ternyata ada uang-uang digital yang hari ini posisinya itu barang. Siapa yang pernah main game? Ngajual naon? Nah, nanti ada ngajual koin atau ngajual poin. Itu juga ada aspek di wilayah e-money. Boleh tidak dijual selama posisi poin itu bukan barang. Maka akun itu boleh dijual. Tapi kalau diposisikan yang biasanya digunakan sebagai alat transaksi gamer, sekarang diposisikan sebagai barang, maka itu terlarang. Itu contoh bagi yang pernah terlibat di naon ML ya. Ya, ML. Ibu mah pepita apaleun, Ba. Pala ibu mah suhengna. Tiga, jual beli menggunakan e-money, uang elektronik dan uang digital bisa jatuh terhadap hukum haram.
sekiranya mengandung unsur haram seperti ghosh, ada penipuan secara sistemik. Dua, terjadi goror spekulasi. Tiga, ada jahalah ketidakjelasan berapa sebenarnya nominal yang dipakai. Kemudian juga ada doror merugikan. Nah, dilihat dari aspek ini, Bitcoin hari ini barangkali para ulama sepakat mengharamkan karena mengandung unsur spekulasi. Yaitu, kapan menentukan Bitcoin ini senilai dengan harga misalkan 100 juta? Tidak ada, kecuali para spekulanlah yang menentukan. Jam sekian itu 100 miliar Bitcoin itu. Jam sekian lagi ngegejret, jadi 100 juta. Naik deui bisa 500 juta, naik deui tinggal 1000 perak. Siapa yang menentukan nilai ini? Maka itu spekulasi. Sehingga bertransaksi dengan Bitcoin tidak bisa dipastikan berapa sebetulnya nilai yang kita miliki. Itu contoh. GoPay di e-money ada dua pendapat kontroversi. Ustadz Salafi yang populer, yang concern di bidang fikih muamalah terutama maliyah, tidak akan saya sebutkan namanya, Dr. Erwandi Tarmidi, nggak boleh. Beliau mengharamkan GoPay, mengharamkan e-tol. Sebab dalam pandangan beliau, deposit yang kita berikan itu dianggap meminjamkan kepada pihak perusahaan. Kalau tol berarti kita meminjamkan ke Jasa Marga. Begitu. Maka saat kita meminjamkan, kemudian perusahaan memberikan bonus, maka di situ terjadi riba. Itu cara pandang Dr. Erwandi Tarmidi. Sementara Ustadz Salafi yang lain, tidak akan saya sebutkan, Ustadznya Nur Ami Baiz, memandang bahwa GoPay, e-tol itu boleh karena posisinya bukan meminjamkan uang. Maka nasabah atau klien yang mempergunakan itu sejak awal mengeluarkan itu deposit yang dibayar di muka. Penggunaan iraha sesuai kebutuhan. Lamun ayeuna urang meuli, berarti baru bisa bertransaksi kalau satu minggu masuk tol. Maka statusnya bukan pinjam meminjam, tetapi itu ijaroh bis salam. Okay? Nah, maka kami termasuk di Dewan Isbah, walaupun belum mensidangkan, tetapi dalam menjawab pertanyaan di Istiftari Salah, cenderung menghalalkan karena tidak cocok, tidak tepat disebut pinjaman. Okay? Sementara nanti Paytrend, kasusnya ada pada sistem MLM-nya. Terutama saat kita terlibat menjadi mitra bisnis. Kalau kita hanya mitra pengguna, baik untuk kepentingan kita sendiri atau ngeagensi, maka itu tidak ada masalah. Itu halal, tapi kalau mitra bisnis, bukan di teknologi Paytrend-nya, tetapi sistem bisnis menggunakan MLM-nya. Yaitu diantaranya terjadi samsaroh ala samsaroh, nyaloan calo. Saya kira demikian beberapa gambaran yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan paling tidak, walaupun tadi hanya sekilas, mudah-mudahan nanti jelas dijelaskan. Dan saya sekali lagi titip, masalah ini masalah yang paling krusial. Sebab hari ini
gejolak ekonomi di sektor real itu masih dipengaruhi oleh persoalan peredaran mata uang. Ibu, berapa per hari peredaran mata uang itu? 6.000 triliun. Karena pasarnya 24 jam. Saya ingin ada di orang Persis yang ahli tentang masalah ini, sebab dampak kepada sektor realnya itu cukup besar, tak terkecuali menjatuhkan kepemimpinan seperti ngewa ka Pak Harto, George Soros nyoo mata uang. Jadi kayak suatu saat Ustaz Jajen hayang jadi ketua umum Persis, maka bakal dicoo mata uang Persis nak gitu. Nah begitu, ini sekali lagi mudah-mudahan mendorong kita agar tumbuh di kalangan persatuan Islam orang-orang yang paham, orang-orang yang menguasai, jangan diduplikasi kekurangan kami, tetapi sempurnakanlah kekurangan itu. Kalian menjadi orang-orang yang paham, karena ke depan terutama era industri 4.0 gitu. Saya tidak tahu duit sebakal siga kumah deka payun, maka dibutuhkan orang-orang yang memang kerja keras dan kerja cerdas untuk ikut terlibat di dalam mengelola setiap transaksi yang terjadi. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi, ibu pulang ke rumah paricena nukianya. Aku lu qali hadza wastagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.